Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuriddunyawati waddin, sayidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sohbi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul qadatan min lisani yaqhu qawli amin. Pemirsa Maju TV, para penonton dan sahabat ngopi di manapun Anda berada, Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Maju TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi, ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-136. 136. Nah, pada episode kali ini seperti biasa ada sahabat ngopi yang setia nemenin ngopi saya yaitu ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas, dan Mas. ini juga Mas Aldi juga kelihatan seger ini ada apa ini? <laughs> karena habis mandi jadi seger Mas. Oh, habis mandi. Nah, ya. ya. ya kan habis bersih-bersih juga kan. Oh gitu ya. ya. Uh, untuk ngopi tema kali ini apa Mas? Ya, yang karena kita bahas. tadi membahas tentang seger terus juga kelihatan sehat kan ya Mas Oh gitu ya. <laughs> ya karena habis bersih-bersih, habis mandi gitu kan berarti ya, kita akan membahas tentang kebersihan 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 itu di, di, di aspeknya ada dua hal kan hmm. kebersihan lahiria ya, tadi mandi ya iya. kemudian kebersihan batin ya. batinia bagaimana itu mungkin uh, pikiran kita hmm. atau hati kita perasaan kita harus bersih ya, jauh kalau dari dan gitu. ya kalau misalkan kok fisik kita itu bersih tapi tadi otak atau hati kita nggak bersih juga itu nggak balance mas ya oh, iya jadi nggak apa nggak sehat juga kan eh. sama saja gitu tapi kalau semuanya bersih, maka juga itu jadi hal yang baik buat kita. Hmm. Apalagi umat Islam kan, hmm. itu termasuk ajaran Islam kan, an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan bahwa. sebagian dari nah, itu dari iman. Tapi kali ini Mas Aldi, kita pengen bahas tentang kebersihan yang berupa lahiriah. Lahiriah. Hmm. Yang kelihatan. Dan Karena itu pasti juga lahiriah kan nanti Efeknya juga ke batin, juga kan, Mas Anies? Oh iya, iya, artinya iya, nanti sebagai tolak ukur ya. Tolak hmm. ukur e, orang itu bisa kelihatan batinnya seperti apa, kalau hmm. lahirnya kelihatan bagus. Iya, iya, gitu. salah satu tolak ukurnya seperti hmm. itu. Untuk narasumbernya itu siapa, Mas? Untuk ngopi kali ini, kalau e, ngopi kali ini ada narasumber yang cukup e, mumpuni dalam hal tadi, ya, Mas Anies, sama. Hmm mungkin kebersihan yang bisa membahas tentang itulah. Hmm. Itu Pak Hafik Martoyo. Oh, itu kalau saya tahu tuh beliau itu hmm. termasuk aktivis lingkungan terutama Di... sampah. Oh, sampah. Hmm. Hmm. Karena kita kan kayaknya punya budaya yang agak buruk tentang sampah juga kan Mas Anies hmm. hmm. Mungkin kalau... juga ini momentum kita. Hmm. Ini kan uh, bulan Kemerdekaan Agustus ya. ya? Hmm. Uh, bagaimana kita bisa merdeka dari sampah. Hmm tapi kalau merdeka kayaknya tidak bisa tuh mas Anies kita kan pasti menghasilkan sampah terus hmm. artinya kan? begini, bisa memanajemen sampah dengan baik kan oh, gitu? memanajemen sampah dengan baik oke mas Aldi, daripada kita lama-lama hmm. ngobrolnya kalung ya? idul kita langsung saja panggil pada pak Habib kemar bisa gabung bersama kita monggo pak Afiq monggo pak. Oh, iya. <tuh> 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 Assalamualaikum Pak Afik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Pak Fik Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Okay. <laughs> ini yeah. saya tuh lama gak ketemu jenengan ini. Ketemu ketemu jenengan sudah tampil beda ini. <laughs> <laughs> Bedanya <laughs> apa bang Musa huh? Bedanya kalau dulu tuh Patch-nya itu nggak ada motifnya. Sekarang oh. ada motifnya. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> uh -uh. Jadi memang kita harus uh, tampil beda. <laughs> uh, harus selalu update tak ya? Iya yeah, selalu uh. update ya. Jadi mm -hmm. Sekarang ternyata peci itu tidak hanya konvensional seperti hmm. ini, tidak hanya seperti itu. Kalau hmm. itu kan hanya dibedakan warnanya, iya. Yeah. Nah, <laughs> terus yang sudah sering ada itu kan kembang-kembangannya, kan yang itu ya. Ini uh -uh. ternyata sekarang, sekarang kembangannya tidak di apa, tidak dihias tapi ini entah di mana, di di cukur di, kan uh. ya? <laughs> <laughs> di motif garis yeah. gitu ya. Oke. Okay. Uh. Okay. Oke, ini kita ngobrol apa ini? Uh, ini Pak Abik, tadi okay. saya sama saldi ngobrol tentang kebersihan. Oke. Okay. Kebersihan. Ya, sampah. Uh, ada kebersihan okay. lahiriah, kebersihan batinia. Tapi yang kita fokuskan bagaimana kita bisa memanajerial atau membangun hmm. kesadaran tentang bersih dari lahiriah itu. Hmm. Karena kan manusia sendiri itu kan pasti menghasilkan sampah juga kan Pak? Iya. Yeah. Hmm. Dan setiap hari eh menghasilkan sampah terus kotoran semua ya. <laughs> <gitu, <gitu, gitu. Jadi, hmm. memang. Dari pagi itu, saya tadi pagi-pagi sebelum ke sini juga resik-resik hmm. Itu juga saat plastik hmm. sendiri itu ya hmm. Tak tas kereset Mas Aldi juga mungkin Saya tidak bersih-bersih Tidak bersih-bersih ya? Langsung sudah bersih -bersih. Nah, ada yang bersihkan ya Berarti kalau penyenangan tidak bersih-bersih mungkin ibu ya, ya. <laughs> yeah. Ibu, ibu itu mungkin dari habis subuhan tadi sudah resik-resik ya Iya, yeah, betul, betul Nyapu, nah, sudah nyapu lah itu kayaknya mungkin kalau satu hari hmm. yang dihasilkan sejak kemarin kalau seminggu aja nggak dibuang mesti ibu mesti wah sudah tukar dugo ya yeah. hmm. mesti setiap hari kan dibuka, uh, dibuang ya. uh, kira kira kalau saya aja itu di rumah itu setiap hari itu paling tidak itu satu tas kresek besar uh, sampahnya itu sampah itu ya Mas juga. Banyak. nah <laughs> Warganya itu hanya empat oh mbak. saya kemudian istri saya dan anak-anak saya dua uh, uh, uh. itu saja sudah satu tas plastik, uh, plastik dan itu adalah sampah hari ini kita nanti akan ngopi ini ya hmm. okay. itu akan jadi sampah di perut yeah. kita juga yeah. <laughs> <laughs> dan makan dan minum nah, ini itu nah. buahnya juga kulitnya <laughs> ah, itu, kecuali kita bisa ah. makan semua <laughs> Artinya walaupun itu dimakan nggak kelihatan di bentuk seperti itu, tapi kan hmm. ada kotoran dari tubuh manusia hmm. tuan okay. itu sampah juga pak ya. Betul. Jadi hmm. uh, makanya kalau di istilah-istilah literasi yang saya baca itu istilahnya bahasa sananya itu waste. Jadi barang-barang oh, yang sudah tidak berguna. Kemudian mungkin kita ngobrolnya berkaitan dengan sampah tidak berujud hanya sampah, tapi mungkin tentang lingkungan ya. Iya, ya, isu-isu lingkungan itu. Oke, gimana ini? Kita mulai dari mana nih ngobrolnya nih? Monggo, dengan mungkin Oke. bisa memberikan pemahaman kepada para jamaah ngopi ini ya. terkait dengan lingkungan dan sampah itu. Monggo, Pak. Apalagi isu-isu lingkungan sekarang juga sih. Oke, jadi hmm. tadi saya terkesan tadi ngopi, ngobrol online perkara-perkara um, Islam. Islami. Oke, jadi saya akan berangkat dari situ mungkin karena saya dari rumah tadi pengen ngapalkan itu apa ya itu ya <tuk> Di, ini, tapi pokoknya I nya itu Islam gitu. <tuk> ya berarti kita berbicara tentang nilai-nilai ya mas ya, ya hmm. ajaran ajaran atau value hmm. ya. nah sebelum itu kan kalau kita berbicara value atau nilai-nilai itu kan sebenarnya Nilai-nilai Islami itu, kan, kita yakini bahwa itu adalah nilai-nilai nilai nilai universal, ya, hmm. betul-betul. Nilai-nilai nah, nilai universal atau universal value, dan kita yakin ajaran Islam ini adalah sejalan dengan nilai-nilai nilai universal. Hmm. Nah, kalau kita juga sering mendengar, bahkan orang yang tidak beragama Islam pun, hmm. itu sering kita lihat bahwa sebenarnya secara nilai-nilai hmm. itu dia itu juga Islami Islami ya tapi bukan orang Islam hmm. artinya hmm. ajaran kita malah diterapkan oleh mereka kan gitu nah, kan? kan gitu hmm. nah. nah di sisi yang lain kita juga mendapati kawan-kawan kita keluarga kita yang beragama Islam sendiri kadang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai itu lah islam nah. itu ya <laughs> jadi istilahnya uh, kalau ini kan itu gapnya ya istilahnya ah, ah. uh, kesenjangannya. Nah, jadi berkaitan dengan itu memang perlu banyak kita obrolkan mas Andi, mas Aldi. Jadi kita harus menjadi salah satu yang memberikan kabar bahwa nilai-nilai itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya teori, uh, teori ataupun hal-hal yang rumit-rumit uh, tapi nilai-nilai mm -hmm. itu adalah yang keseharian ya. mm -hmm. keseharian adalah nah, ini kalau yang langsung kita langsung diimplementasikan ke kehidupan. Nah, berkaitan dengan lingkungan itu pasti kita juga yakin ada nilai-nilai Islam. Kemudian tentang kalau kita langsung berbicara sampah itu kan sepertinya langsung. Nilai-nilainya di mana? Kalau yeah. lingkungan kan yeah. berarti yeah. value-nya di lingkungan itu. Bahkan kita juga saat ini sering mendengar bahwa nilai-nilai islami itu yang berkaitan dengan lingkungan itu sudah menjadi nilai-nilai di dalam menjual produk kemudian di dalam manajemen yang sekarang ini sehingga kita mendengar ada uh, produk green yeah, yeah. Nah, kemudian manajemen green uh -uh. kemudian hal-hal yang sifatnya dengan environment environmental hmm, ya hmm. environmental itu kan sebenarnya meskipun mereka tidak beragama Islam kan mereka sedang melakukan nilai-nilai Islam itu. Betul betul. Nah. Oke. Okay, Apalagi kalau, kita yang orang Islam harusnya lebih punya nilai kan nah, tentang itu. Berarti harus ini Pak. Kalau kita lihat berarti ada semacam kayak begini. Kita yang punya produk atau pedoman, hmm. tapi justru malah kita nggak balance melaksanakan atau mempraktekkan pedoman itu. Tentu karena ada ajaran Islam tentang e, manfaat kebersihan adalah nanti Mungkin, bisa ya. menyehatkan tubuh. Betul. Hmm. Tapi justru malah terkadang kita sendiri malah nggak bisa menjalankan itu. Betul sekali. Jadi kalau kita e, yang kita praktekkan ya. Kalau kita mau sholat itu kan kita harus wudu. bersuci ya. Iya bersuci. Ya. Nah, kalau saja dalam skala kecil, sedang maupun besar air ataupun sanitasi yang hmm. kita gunakan itu juga uh, lama kelamaan karena perilaku lingkungannya tidak baik kan ya bagaimana ya? Jadi kotor ya. Uh, jadi hmm. ya, meskipun uh, nah itu suci, nah, cuman kan alangkah baiknya kalau memang lingkungannya terjaga, kemudian sehingga yang untuk bersuci itu juga bersih dari mm -hmm. kaidah kesehatan mm -hmm. juga, kira-kira nah, kan seperti itu. Kemudian hal-hal yang lainnya, kalau ada pepatah, kalau di dalam jiwa yang sehat atau apa ya di, di dalam di dalam tubuh yang tubuh sehat. yang sehat terdapat jiwa, jiwa yang, yang sehat. sehat. Nah, semacam itu kan dalam hal kita bersih itu kan yang sudah tergambarkan nanti uh, jiwa kita juga akan sehat mm -hmm. nah berkaitan dengan hal tersebut maka uh, menurut saya itu isu-isu lingkungan ini memang harus di uh, sering kita obrolkan nah kalau saya itu saya dengan kawan-kawan itu kebetulan kan saya di Demak itu mm -hmm. ada ada menjumpai situasi ya yang bisa kita obrolkan tentang itu. Makanya di kesempatan yang lalu kita juga bikin gerakan namanya gerbek sampah gerbek. ya, ya. Di mana-mana juga ada gerbek sampah itu. Kita lihat, jadi kalau misalnya lihat di medsos juga, tapi kalau grebek sampah di Demak ini ada sedikit pembeda karena grebek ini akronim dari Gerakan Resik resik Bebarengan Garap. Hmm. Jadi, akronimnya grebek. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita mencoba uh, mau mencari akronim yang akrab dengan orang perdisaan, kira-kira ya. gitu. nah, seperti itu. Nah, yang mau kita tuju sebenarnya tidak hanya semacam kayak gerakan sporadis itu, tapi hmm. adanya komitmen Kesadaran. penganggaran. Jadi okay. segala sesuatu itu harus ada sampai kepada Dana. supaya <laughs> uh, jadi harus ada uh, istilahnya komitmen uh, politik anggaran pada akhirnya. Berarti hmm. gini, semua komponen terlibat Pak. Betul. artinya enggak hanya masyarakat saja atau aktivis lingkungan saja, tapi, tapi pemerintah juga, juga pemerintah setempat juga harus punya betul keterbiakan tentang hal itu. Jadi memang semuanya harus ke sana. Tapi gini, ini mungkin uh, agak terlalu berat. Uh, saya akan bercerita saja untuk hal-hal yang sifatnya simpel ya. Yeah, yeah. Sifatnya simpel. Jadi <kuh> yang mungkin bisa dilakukan kala, karena obrolan kita ini mungkin mudah-mudahan untuk yang kesekian kalinya memberikan inspirasi kepada adik-adik maupun anak-anak yang dari perguruan Islam hmm. atau apapun saya uh, sering mendengar bahwa itu juga menjadi isu uh, ini 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 menjadi garapan kita bersama jadi memang harus dimulai dari kitanya sendiri sekarang misalnya Uh, untuk adik-adik, ya, saya selalu oh, tidak henti-hentinya ngomong. Misalnya, adik-adik dari remaja Islam itu menjadi pelopor sedekah sampah. Oh iya, itu hal-hal yeah, yeah. uh, yang semacam itu. Kemudian, dari uh, remaja masjid itu, saya makanya tadi kita ngobrol-ngobrol di luar. Ini di sini, uh, remaja masjidnya termasuk menghandle. Uh, pengelolaan sampah di lingkungan sini apa, mm. gimana itu? Nah, mm. Ini menjadi peluang karena memang <coughs> tidak harus hanya berhenti di obrolan, tapi pada tataran praktis, sehingga bagaimana uh, itu bisa dikelola yang organik, yang non-organik, kemudian dengan dinamika yang ada di masyarakatnya seperti apa itu harus menjadi pengalaman-pengalaman praktek kita sendiri. Tapi itu kan gini pak, uh, kalau misalkan kita bicara tentang masyarakat kita, apalagi orang awam, orang pinggiran, kesadaran terhadap lingkungan atau khususnya sampah kan masih minim itu. Itu bagaimana pak? Apakah harus dibutuhkan uh, dalil atau ajaran agama yang sifatnya mengikat atau gimana? Hmm. Kalau menurut jenengan. Membangun kesadaran itu mungkin. Iya. Mm -hmm. yeah. Jadi memang ini tantangan. Wong saya aja itu juga berdebat ini dengan keluarga saya juga. <laughs> itu menjadi hal yang real nyata. Iya iya. Ya. Mungkin dari keluarga dulu ya. Iya. Ya, artinya kan. memang kita harus mulai dari keluarga dulu. Jadi yang pertama diri, -diri sendiri, kemudian ya. keluarga, gitu kan? Baru betul, sekitar. Betul. Betul. Jadi hmm. dan itu harus e, istilahnya harus ada yang menjadi relawan relawan hmm. dalam arti kalau, kalau saya sih gini, e, karena niatnya nawaitunya itu ini ajaran Islam, saya niati saja kalau dari saya. Ini adalah ibadah saya. Saya yakin gusti Allah itu tidak seperti yang saya pikirkan. Hanya mencatat amalan-amalan yang ubudiyah saja. Hmm. Tapi amalan-amalan yang seperti seperti ini juga punya perhitungan tersendiri gitu loh. Iya. Yeah, yeah. uh, saya keyakinan sehingga saya enteng. Kalau uh, kalau kalau saya katakanlah saya dikatakan relawan gitu ya. Uh, uh, nawa itu seperti itu saya enteng. Jadi seperti halnya saya melakukan ibadah-ibadah ibadah yang lain yeah. gitu loh. Uh, Walaupun hati. itu bukan uh, bukan ibadah yang resmi atau formal kan gitu. Yeah, hmm. Iya. Iya. Ubudiah kan. Hmm. Uh, ceritanya kan begitu bukan ibadah yang ritual tapi mungkin sosial juga kan betul ya. sekali hmm. oh, oke okay. saya saya terinspirasi kan ritualnya seperti itu kalau ibadah hmm. ya hmm. tapi jauh di atas itu kan kita harus punya spirit hmm. spiritualnya itulah hmm. Hmm. Nah, nah spirit itu kan bisa kemana mana-mana termasuk yeah. yeah. tentang tentang pengelolaan sama sehingga bisa jadi mungkin di negara yang lain yang yang tidak beragama Islam tapi spiritnya, spiritnya itu Islam iya, itu. tentang kebersihan juga iya. mereka sadar itu kan, nah, kan begitu mungkin saya. itu juga dibangun dari kebiasaan juga sih kalau yang betul sekali ya iya. jadi memang yang paling besar itu adalah membangun karakter karakter hmm. building jadi memang luar biasa sehingga yang saya sini bersama kawan-kawan itu isinya bengak-bengok hmm. Amalnya itu lah, komitmen itu. penganggaran itu tidak hanya komitmen penganggaran untuk membuat ya? sarana prasarana. <tuh> tapi bagaimana uh, peningkatan kapasitas terdanai? Oke. Jadi dari sana, jadi apa artinya kalau tiba-tiba dibuatkan sarana prasarana akan tapi kitanya sendiri tidak tidak dibangun paham ya? kesadaran ya. Islaminya nya tadi, uh. sehingga yang ada kan mangkrak nanti, uh. atau kalau tidak mangkrak ya skalanya skala pameran. Iya, ya, sekali pakai ya, skala pameran, skala apa istilahnya, skala medsos. Uh -huh. Uh -huh. Skala. Untuk, untuk <laughs> kebutuhan pemerintah, <laughs> kan, ya. <laughs> uh. uh. tapi gini, Pak. Tapi uh. uh, karena kita bicara tentang lingkungan dari segi Islam hmm. uh, dalil tentang tanggung jawab kita untuk tadi sadar lingkungan atau bersih dari sampah itu apa pak? Ya jadi mau nanti juga diluruskan ya yeah. mungkin Mas Anies juga Mas Aldi juga lebih banyak uh, referensinya untuk yang dalil nakli tapi saya yang pernah lihat itu kan satu itu kalau di hadis nabi itu kan ada anatul fatuminal iman gitu ya yeah, yeah. kemudian juga uh, ada ayat-ayat yang berhubungan dengan itu cuman saya uh, tepatnya di mana cuman saya ada bahwa kira-kira uh, kan begini uh, allah itu suka hal-hal yang sifatnya kebersihan yeah. ya. Hmm orang yang beriman itu juga lebih disukai oh, iya. uh, untuk orang yang beriman. Cuman uh, lebih lengkapnya seperti apa saya ini bisa kita lihat. Kemudian ada banyak hal yang yang itu. Nah. Kemudian literasi kita berikutnya adalah yang memang di Indonesia itu kan kalau MUI sendiri kan sudah mengeluarkan fatwa, Mas. Mm -hmm. Apa yaitu itu fatwa MUI nomor 41 tahun 2014. Oke okay. Nah, ini yang semestinya kita harus demung-demungkan uh -uh. bahwa di sana itu salah satunya adalah uh, buang sampah sembarangan adalah haram hukumnya. Hmm. Hmm. Itu fatwamu ada? Ada. Tahun itu, itu. 41, tahun hmm. 41, tahun 2014. Hmm. Kemudian Mungkin... membiarkan sampah berkeliaran itu adalah sampah berkeliaran gimana itu? Jalan-jalan, uh, ya, ]nya. maksudnya berserakan <laughs> gitu yeah, ya. Yeah, yeah. Itu seperti kita Ah. membiarkan mayat hmm. oh. sehingga uh, mengelola sampah itu farqul kifayah okay. seperti hmm. diibaratkan dan itu tertulis nah itu motivasi saya di situ jadi ah, ah, ah. kalau saja saya ikut ikutan mengelola sampah itu ibarat saya mengelola mayat iya iya hmm. biar nggak berserakan tuh ya iya hmm. <laughs> biar nggak kentayangan lah masal dia iya nah, <laughs> kan ya, kan kalau di sini kan mungkin kalau di situ yang dimaksud kalau mayat dibiarkan kan jadi busuk ya, busuk bikin mungkin, penyakit ya. ya. Ada banyak nah, banyak penyakit. Ada hewan-hewan uh, yang mungkin juga menimbulkan uh, sekarang penyakit. Sekarang coba kalau satu mayat seperti hmm. itu. Sekarang kalau satu tong uh, sampah rumah tangga hmm. yang itu juga dari daging-daging dan sebagainya. Apa yang tidak hmm. sama itu? Iya, sama. You know? sama. Dan Bahkan di mana Lebih, anu lebih, ya. lebih apa besar lagi bayangnya itu, Pak. Iya, you know? Karena hmm. kumpulan dari berbagai sampah itu maksudnya. Iya, you know? nah. nah, itu. Itu ada, Mas. Jadi fardu kifayah. Nah, uh. kita uh, mengelola sampah itu. Hmm. Eh, coba ikat, ya itu loh yang enggak habis pikir Mas Aldi. Jadi nah. uh, apa tadi buang sampah sembarangan termasuk hukumnya haram tuh nah. loh. Nah. Kita kan baru tahu loh maksudnya. Nah. Uh, padahal kita kadang juga yeah. raliwa, ya. buang yeah. sampah sembarangan Iya. <laughs> dan memang gampang sih kalau kita bak motor ah. ya, ya. Tinga, tingak tinga, tinguk tingak tinguk gak ada, ada itu ya tinggal buang, buang saja hmm. dan perilaku semacam itu jenengan sering lihat iya yeah. bahkan sering melakukan juga, juga. Nah, itu. nah sekarang kan <laughs> kita dan itu itu harus sering kita kabarkan. Betul, betul. Artinya e, itu fatwa yang bagus ketika diterapkan maka akan jadi sebuah sistem yang itu yeah. sebagai pola kebersihan kepada kita sebagai mm. manusia. Yeah. Nah, itulah yang saya sebut tadi perilaku Islami itu mm. salah satunya kan itu kan MUI kan mendorong agar kita kembali kepada perilaku Islami. Ada dua minal iman tadi ya. Yeah. Nah, semacam itulah. Baru kemudian e, bersamaan dengan itu membangun sarana prasarana, hmm. karena pasti kalau sarana prasarana yang dibangun duluan, uh. kemudian karakternya ini tidak diedukasi, betul betul. Nanti giliran membangun karakternya, uh. kesadarannya uh. mulai tumbuh, sarana prasarana sudah kadung rusak-rusak gitu loh, itu loh. Berarti saling berbarengan gitu ya. Benci. Jadi membangun sarana juga membangun Sdm juga. Oh, hmm. Betul. Nah yang paling bagus itu, Nek menurut. Uh, pemahaman saya karena ini pengamatan berdasarkan pengamatan hmm. lapangan itu kita membangun karakter dulu hmm. bangun karakter dulu kemudian sampai kepada kebutuhan itu muncul dari komunitas itu uh, artinya kesadaran muncul yeah. hmm. uh, mereka butuh ini butuh itu baru kita siapkan uh, fasilitasi sarana gitu karena kalau berangkatnya dari komunitas itu maka pasti mereka akan siap memelihara. Oke. Okay, hmm. okay. Jadi ini ya pak ya Artinya kita siapkan dulu manusianya. Betul. Untuk bisa sadar terhadap lingkungan, terhadap bahaya sampah. Kalau sudah sadar baru kita siapkan sarannya persenanya itu pak ya. Hmm. Nah berkaitan dengan itu, uh, ini pengalaman juga ya hmm. dengan kawan-kawan. Itu kalau tidak kunjung muncul karakter motif ekonomi uh -huh. atas apa pembahasan yang apa kan? yang dilakukan tentang pendidikan karakter ya, tadi ya. Kalau tidak kunjung motif ekonomi, itu juga uh, semangatnya turun. Semangatnya kan? uh, lok, apa ya, lok, tidak kunjung ya. datang Oke. motif ekonominya. Ya, ya, ya. Istilahnya keju gitu ya, loh ya. Ngopo gitu ini. Ini ini menarik sekali Pak tentang ya. bagaimana kita membangun karakter juga harus ditopang dengan perekonomian yang stabil dengan Pak. ya artinya segera apa yang dilakukan itu akan berimpact tentang pendapatan keluarga, hmm, hmm, hmm. ekonomi yeah, yang berhubungan yeah. dengan komunitas itu, sehingga yeah. tidak hanya sosial saja, hmm. mereka juga ada kemanfaatan, ada income, ekonomi. kan? Gitu, gitu kan, ekonomi. Kan. Oke, Pak, ini menarik sekali. Tapi, sebelum lanjut, kita akan jadi iklan yang mau lewat dulu. Hmm. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka, lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan dua pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan hotel Geraha Agung. Akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka Lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Maju TV, para penonton dan sahabat ngopi, di mana anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama narasumber kita Pak Fik Martoyo dan Mas Aldi. Nah, Pak Fik, tadi menarik kita membahas tentang bagaimana kesadaran tentang lingkungan, hmm. pertama sampai terus digelorakan atau dikampanyekan, tapi eh, juga ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai nah bagaimana ini membangun keseimbangan itu pak antara eh, SDM yang cadar tadi dengan sarana dan prasarana yang memadai itu gimana oke jadi ini adalah tantangan tantangan sepanjang masa menurut saya hmm. ya nah memang harus menjadi kesadaran bersama tapi menurut hemat saya dan saya yakin penjalan juga sepakat Mengajarkan sampah itu tidak bisa meninggalkan ibu-ibu, mm. gitu ya. Jadi harus selalu digandeng kalau kita berbicara sampah, tapi tanpa melibatkan ibu-ibu itu ya jadinya ya tidak sampai kepada praktek implementasi karena ibu-ibu mm. itu yang paling dekat karena tempatnya yang paling bukannya tidak bermaksud apa hmm. underestimate dengan ibu-ibu hmm. ya apalagi ibu ibu yang aku malah pikirnya pekerjaan ya hmm. ini kok yang dia ini utamakan ibu-ibu berarti yang bapak-bapak atau laki-laki ini pembuang sampah atau gimana ini pak ya, <laughs> yang jadi, bersihkan ibu-ibu iya -ibu. <laughs> jadi dalam kapasitas begini kalau ibu-ibu itu kan <coughs> manajemen manajer dapur ya betul betul ya, itu maksud saya Begian itu dapur kan ya uh, meskipun ibu-ibunya adalah wanita karier <coughs> tapi itu biasanya di rumah penjaringan ya di rumah penjenengan kalau ibunya karier tapi kan manajer itu kan manajer rumah atau betul itu jadi, kan di... apa direktur lah <laughs> itu, kan cerewet itulah, nah, itu kan gitu lah nah kan, ibu, kan. Ibu, ibu ibu pengendaliannya kan di ibu ibu iya. hmm. jadi ada yang buang sampah sembarangan hmm. kemudian nah, ditegur termasuk nah sehingga kalau ibu masak ibu bersih bersih itu kan ibu ibu lah kalau ibu ibu yang memang menjadi pelopor itu saya berkeyakinan ya akan berjalan. Uh. Nah, itu kan masing-masing ibu-ibu. Lah kemudian organisasi wanita. Oke, okay, kayak PKK. PKK. Nah, uh -huh. Yang isinya ibu-ibu lagi. Ibu-ibu lagi. Ibu-ibu lagi. Ibu -ibu lagi. Ibu -ibu. Apakah itu Dasawisma? Wisma uh -huh. itu? itu kan yang terdiri dari 10 uh, uh, keluarga, rumah keluarga. Uh -huh. Lebih besar lagi PKK. Nah, lebih besar lagi gerakan organisasi wanita GOV. Hmm. Nah, ini memang harus banyak porsi yang harus kita libatkan di sana. Hmm. Apakah mungkin suatu saat kita ajak ngobrol juga di sini? Siap, siap. Saya akan senang sekali berpartner atau berbincang-bincang di sini ada ibu-ibunya, gitu ya. Loh. Sebagai pelaku langsung, Pak, ya. Bagi pelaku hmm. langsung dan pelopor. Iya. kalau kalau misalnya kita ngobrol di sini kita laki-laki semua ah enggak tenang, <laughs> karena enggak tahu Meskipun saya, gitu ya meskipun saya oh, saya praktek di ah, rumah dan sebagainya, tapi kan kurang afdol gitu iya, ya iya. nah kalau memang ibu-ibu dari komunitas wanita, impact besarnya juga, oh ya, apalagi beliau itu adalah tokoh panutan betul, hmm. betul, di, di dalam rumah kan termasuk hmm. tokoh panutan bagi seorang hmm. anak kan gitu kan hmm. Uh, termasuk juga di dalam organisasi misalnya yang hadir di sini kita ajak ngobrol ada tokoh panutan terus tadi bicara tentang uh, nilai ekonomi dari gerakan itu tadi gimana Pak Oke okay, jadi itu. memang seperti itu banyak uh, pembicaraan ataupun kita memotivasi itu ketika tidak kunjung ada hasil yeah, yang yeah. bisa dinikmati karena kan kalau berbicara seperti itu kan ada apalagi kalau sifatnya orang mancatnya itu masih bisnis hmm. umum ya. Yeah. Itu kan masih profit. Iya yeah, yeah. betul. Itu, kalau uh, kalau bukan, ini kan ke berarti enggak usah kan itu. Nah, hmm. kan gitu. Pok kalau dulu saya di merebes itu rapat maning rapat maning. <laughs> Laka duite gitu. <laughs> Laka <duwite>. <laughs> <laughs> itu kalau kalau apa uh, sana. jadi Ming uh, kita berbicarakan sifatnya sosial saja tapi tidak kunjung ada impact ekonominya nah, iya. itu kan di masa kurun tertentu kan menjadi kebosanan, kebosanan. Ya. kebosanan. Hmm. hmm. nah oleh karena hmm. itu memang saya sering me istilahnya menyampaikan bahwa kalau di kewirausahaan yang, yang Bisnis okay. itu kan ada uh, istilahnya bisnis model, atau kerangka dalam ingin menjalankan bisnis. Itu kan ada bisnis modelnya. Mm. Kalau ini juga, kita harus matangkan dengan kerangka bisnis sosial. Mm. gitu Sampai kepada ujungnya, itu tidak hanya profit saja. Kalau di bisnis murni, itu kan profit, profit yeah. ya. Nah, ini. E, istilahnya profit dan benefit hmm. mungkin kalau di bisnis sosial kita kita balik dulu benefit dulu Oke. kemanfaatan dulu baru ya, ya, nanti profit gitu. ya yang itu nanti akan juga menghasilkan sisi ekonomisnya yaitu profit gitu tapi lho. kan tadi pak dengan menyampaikan terkadang kan kita juga sebagai pelaku organisasi kan hmm. pengin ingin tadi benefitnya itu banyak tapi tadi tidak kunjung dapat profit itu, itu gimana nah, sehingga oleh karena itu makanya saya sel selalu menyarankan e, kita rencanakan dalam bisnis modelnya. Oke. Okay. Jadi model usahanya, meskipun itu adalah usaha sosial, harus kita kerangkakan. Mm -hmm. Jadi e, tadi nilai-nilai Islami itu harus kita taruh di e, yang pertama kali dasarnya itu ya? Ah, Value-nya itu dari sana. dasarnya itu ya. Wong bisnis yang murni saja itu juga, uh, berangkatnya kalau memang benar-benar, ya, uh -huh. itu berangkatnya dari value, dari nilai-nilai, yeah, yeah. tidak semata-mata ingin dapat aja. pendapatan, hmm. enggak harus nilai-nilai. Nah, sama juga nilai-nilai Islam itu harus kita pasang dulu mm -hmm. di situ. Nah, kemudian setelah itu, uh, apa atau siapa mitra kita supaya dalam sustainability uh, sustainabilitasnya atau keberlanjutannya bisa ini, supaya tidak hanya skala pameran saja, ya, biar berkelasnya itu panjang. Nah, kan. Jadi, harus kita petakan mitranya siapa, uh, 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 uh. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita, kemudian nanti setelah mitranya, keseharian, praktek seharian itu yang nanti akan berakibat kepada biaya, uh. itu harus kita rencanakan uh, uh. kemudian hal-hal yang lainnya misalnya sumber daya yang dimiliki saat ini apa, ya. kemudian juga nanti cara menjalin apa namanya komunikasi dengan uh, orang luar itu ya atau calon nasabah oke. atau hmm. calon pelanggan atau calon pengguna jasa ini hmm. cara berkomunikasinya itu yang efektif uh, hmm. seperti apa karena kalau kalau enggak nanti ada masalah, tidak bisa dikomunikasikan, uh -huh. dan itu di luar rencana kita. Akhirnya, kita gagap uh -huh. atas persoalan. Akhirnya, mangkrak lagi, usaha itu, yeah, uh, iya. ataupun kegiatan ini uh, uh, yang pernah lakukan usaha apa, Pak? Ketika kita ngomong soal bagaimana tadi, kita pejuang sampah, kan? benefit itu, ya. Yeah. Kemudian, nanti endingnya dapat profit apa, Pak? Itu yang, nah, jadi yang kita sering lakukan di Demak, ya, karena memang saya berkecimpung uh, ya? di sana, itu uh, pengelolaan sampah tidak hanya dibuang, mm -hmm. karena kalau hanya dibuang, hanya diangkut itu sebenarnya bukan mengelola, itu hanya memindah, memindah, <laughs> e, yeah, 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 uh, memindah. jadi memindah sampah, apa usahanya e, mengelola sampah, gimana prakteknya, itu Pak nanti terus pakai bentor terus nah, dibuang nah. mana dibuang ke TPA nah. itu sih namanya bukan usaha molo sampah itu namanya memindah sampah itu ya. sekarang ibaratkan saja kalau misalnya kita hidup ya kalau dunia ini ibaratkan tempat hidup kita ya kemudian ada masalah sampah di sini hmm. tidak dikelola tapi hanya dipindahkan di sini saya sebenarnya hanya berpindah saja ya. atau misalnya kita di sini tempat TPA-nya kan ada di sana ya dekat apa? Uh, mana di sini yang kalau mana di, di. kebetulan saya enggak tahu, Mas. Uh, saya saya lihat itu di uh, mana BSB ke sana itu loh Omega. Uh, enggak nah, yang masih kota. Nah, kan. ada. Artinya ada perpindahan itu ya eh, sampai perpindahan saja. Nah, kalau ya. misalnya uh, kita itu misalnya ke ya. Hmm. Jangkauan kita itu e, antara sini sama sana itu dekat, kan kita hanya melihat bahwa ini berpindah saja. Artinya itu bukan sebagai solusi kan gitu kan? Iya. Mungkin saya solusi, itu bukan solusi sementara aja kan hmm. untuk iya. menjauhkan dari pemukiman atau gimana? Iya. Itu hmm. hanya belum solusi hmm. itu hanya jenengan secara emosional tidak <laughs> melihat gitu itu tetap juga egois aja mas saya membedakan nah. memindahkan saja ya. tapi juga nggak nah. mengurangi kan gitu kan ibaratnya itu bangke ya tadi mayat uh, uh. tadi ya kita pindah oh, no ya. ya. pindah nih kita pindahkan aja ya. kita <laughs> ono oh, banget nih ngarepan nah. bentra cepet cepet tim ripati pindah nih juga padahal kan uh, apa rukunnya kan hmm. kita mensolati ya, menyucikan kita, ya betul betul menguburkan hmm. kan begitu nah sekarang kalau sampah kita harus Setidaknya kita berpikir yang sama, kita punya rukun pengelolaannya gitu yeah, lho. Rukun ya. pengelola sampah ya. ya. Merawat sampah. Ini ya. gimana Pak? ini Rukunnya apa? gitu Ya, yeah, itu kan istilah saya sendiri ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mohon maaf, ini nanti jangan dibenturkan. Iya. <laughs> uh, uh, <yeah. laughs> Karena berangkat dari value islami tadi. Yeah, kan, ada nilai kita, Islam yang uh, harus kita hmm, praktekkan kan? Iya yeah, Ya memang harus kita kelola, kalau memang yang Organik hmm, harus hmm, kita kelola hmm. untuk kemudian bisa menjadi apa? Hmm, menjadi hmm. kompos lah, hmm, 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 menjadi media tanam ya? lah, yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Sekarang kalau hanya dibuang, ini apa? Jangan uh, sehari yang lalu kan kebiasaannya kan kegot buru-buru yeah. bur, 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 gitu ya? Iya yeah, iya yeah, yeah. nah, Ya perilaku itu yang dikumpulkan dulu kalau masing-masing rumah. Uh, Kemudian ini yang praktek yang saya lakukan saja. Semua dapur itu kulit jeruk, kulit pisang, nasi busuk, uh -huh. apa semuanya tak taruh di blung itu hmm. komposter lah istilahnya kalau. drum hmm, uh, Cuman kan memang harus didesain khusus ya. Uh. Nah itu kan bisa untuk jadi yang cair itu jadi pupuk uh, cair. Pupuk cair. Yang padat itu real yang saya praktekkan. Saya jadikan media tanam. Oh. Hmm. Berarti harus ada pengelompokan tersendiri. Ya. Oh ini kalau ini sampah organik. Organik. Ya. Ini non organik itu ya? Nah yang non organik itu kita buatkan tempat semacam kerombong. Hmm. Karena kita kesulitan membuat Bank sampah hmm. karena memang di perkotaan. Kalau di perdesaan sangat mungkin bikin bank sampah. Hmm. Tapi kalau di perkotaan mungkin sibuk. Terlalu ya tulisi gitu ya. saja, hmm. sedekah sampah nah itu bisa ya? apa? Nah, hmm. jadi nanti kalau sudah penuh tinggal panggil rosok hmm. nah itulah yang saya maksudkan tadi uh, manfaat ekonomi akan segera muncul itu ya, akan segera mengikuti kan, gitu, kan? Hmm, jadi, itu kan jadi tadi ada dua hal sih catatan saya tadi kalau yang organik tadi buat kompos hmm. pupuk cair macam-macam media hmm. tanam tapi yang non organik itu termasuk daur ulang juga bisa ya bisa hmm. daur ulang nah itu yang tadi yang yang sampai hari ini ya bahkan hmm. sampai hari ini tuh kita memfasilitasi itu sampai kepada menjadi barang kerajinan yang sudah tidak kelihatan lagi bahwa itu sampah hmm. nah dan berikutnya memang harus eh, edukasinya tidak pernah berhenti maksudnya dengan masyarakat diedukasi setelah jadi kalau enggak ada yang beli ya Kan ya. persoalan juga Iya betul Sehingga Artinya enggak, ekonominya enggak kena kalau enggak ada yang beli nah, nah, Dengan masyarakat diedukasi Maka misalnya daripada Beli tas Yang produk Cina Sama-sama hmm. mungkin lebih murah ya. ya Tapi kalau tidak diedukasi kan dia akan memilih itu ya, ya. Ini apa, ini sampah dan hmm. ini. Tapi kalau diedukasi Bahwa dengan membeli ini jenengan adalah sedang melaksanakan anadofatu minal iman, sedangkan sedang apa namanya melaksanakan fatwa MUI ya. bahwa ini ada pahalanya maka dia akan membeli itu. Ya, ya. Jadi harus diedukasi dulu calon pembeli dan itu harus dikabar-kabarkan dengan ngobrol-ngobrol begini. Kebanyakan uh, uh, biasanya uh. cuma industri-industri kecil aja kan yang menghasilkan. Padahal kalau plastik itu kan banyak sekali kan kalau kita bicara tentang sampah plastik sendiri itu. Betul. harusnya kan ada perusahaan besar juga kan untuk e, pengelolaan daur ulang seperti ini gitu oke jadi memang e, skalanya untuk kita obrolkan di sini saya merasa kalau terlalu, itu terlalu besar asam, ya hmm. karena memang itu e, banyak pihak yang harus dilibatkan kemudian ya, dan ya, ya. mengikat dananya juga tidak sedikit tapi itu termasuk solusi lah pak ya ya hmm. itu termasuk solusi yang bisa kita lakukan saja artinya begini ada dua hal tadi yang tak sampaikan ke jenengan bahwa e, kalau kita pengen apa namanya manajemen sampah dengan baik kemudian lingkungan kita juga lingkungan yang sehat kita harus benar-benar bisa membangun karakter masyarakat itu hmm. yang menurut saya nah membangun karakter itu itu impian saya ya hmm. itu kan dalam tataran prakteknya itu kan para pendaki hmm para uh, mubalik mubalik oh yang ya. menyampaikan dakwah ya, eh, yang menjadi panutan kan, itu, ya. loh. yang saya itu. Ya, itu. Ya. Sekarang saya bermimpinya gini, kalau itu yang dibicarakan di khotbah Jumat hmm. seperti itu, kemudian uh, para dai, para mubalik, atau mungkin di kajian-kajian itu, hmm. ya, ya. kajian itu, itu ya, di mimbar-mimbar kajian itu, diulang-ulang hmm. terus. Kemudian di tempat melebar kemana-mana, saya Jum'atan majelis, di sini ya. yang dibicarakan itu. Ya. Di sana juga membicarakan itu. apa ndak ini uh, semakin diulang-ulang semakin... Oh, oh iya. Ada timbul kesadaran. Gitu. Atau kemudian termasuk uh, para pendakinya itu juga sering uh, praktek juga. Praktek juga, juga, ya? juga mm -hmm. gitu loh. Nah, itu saya membayangkan itu luar biasa nanti. Mm -hmm. Nah, ini tantangan. Ya, betul sekali, Pak, Saya sepakat. Jangan -jangan, karena begini, kebanyakan Mas Aldi, itu para pendakwah atau para kiai-kiai kita atau tokoh-tokoh kita kan berdakwah hanya sebatas menyampaikan dalil nakli atau dalil yang ada hadis. Hmm. Tapi praktek dalilnya yang tadi yang ada ibadah Wailu Maghdo tadi, hmm. ibadah sosial kan belum kena itu Mas Aldi. Hmm. Terutama tadi tentang sampah, bagaimana kita sadar harus bisa membuang sampah di tempatnya. Hmm. Terus kemudian bisa memba apa, menciptakan lingkungan yang sehat dari sampah-sampah hmm. yang diserahkan itu kan belum belum Betul. terlalu dipiralkan That's atau tidak right. banyakkan lewat yeah. dakwah itu. Jadi saya itu bermimpi kalau itu dimulai dari pondok misalnya. Hmm. Pondok pesantren. Nah, ya, 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 ya. Ya saraknya nanti nanti mengajarkan tentang bagaimana nah, gitu ya sampah atau lingkungan yang Kemudian baik. Kemudian dari apa namanya petugas-petugas penyuluh, dari petugas penyuluh keagamaan ke nah, gitu ya. Termasuk ah. tadi ikut buat Jumat juga. Iya, hmm. kayak kayak gitu itu. Nah, itu apa ndak uh, istilahnya selalu terkuatkan itu. Hmm, artinya begini, tugas jenengan juga terbantukan oleh beliau-beliau para peran hmm. pendakwah atau oh iya, tadi pelaku iya. sosial di lini yang lain misalnya, gitu. Nah, saya itu pengen banget mendengar bahwa ada penataran para pendakwah hmm. ataupun mubalik-mubalik uh, yang temanya itu kurikulumnya adalah tentang uh, mengelola sampah gitu. Hmm. <laughs> Itu tapi kan? tulisnya juga pernah ikut satu majelis gitu kan pak, oh, gitu ya? ya ini yang se sampai sekarang saya juga ingat jadi tentang bagaimana kita itu jangan sembarangan membuang sampah juga terutama kalau kita apa, sampah makanan atau apa itu jangan sampai terus ditinggal gitu aja loh jadi kalau majelis kan biasanya ramai itu uh -huh. nah itu biasanya juga ada simbol seperti itu dan itu benar benar tertanam di diri saya akhirnya jadi kalau buang sampah ya daripada dibuang kemana tak taruh tas dulu nah, kalau misalnya betul -betul. itu nggak ada Tempat. Itu berarti orang sudah timbul kesadarannya. Kalau yeah. menurut dengan gimana? Orang sudah timbul karena atau tadi kesadarannya itu Pak. Tokoh juga kan tadi. Iya. Hmm. Ya saya kira kan ini buah dari mengikuti majelis tadi. Iya, hmm. iya. Ya, ya you know? betul, betul. Nah, kalau majelis itu banyak hmm. kemudian di mana-mana hmm. kan orang lupa di sini diingatkan lagi di sana. Hmm lupa di sana diingatkan lagi minggu depannya. Iya, iya. Kan Al ini menjadi sebuah ini kan nilai yang selalu di ini kan diingat, dan itu kekinian ya, gitu ya. loh. Iya, ya. gitu. Apalagi semakin ke sini dunia semakin banyak sampah yang di diproduksikan ya. itu kan. Iya. Iya. ya begitulah. Jadi <laughs> eh kemudian di pasar pasar kita bicara tadi masih ibu ibu ya e -e -e. kenapa ibu 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 itu kan kalau di pasar pasar itu pasar juar itu e -e -e. kalau di sensus e -e -e. ya e -e -e. yang ada di dalamnya kira kira berapa persen antara laki laki dan perempuan oh, banyakkan perempuan nah, kan banyak -banyak yeah. perempuan ya nah, di pasar di desa Jeningan, yeah. ya. Nah, kenapa ibu ibu ya nah, karena nanti karena salah satu penghasil sampah itu juga pasar e -e -e. Nah, Kemudian, kenapa ibu-ibu lagi? Karena, misalnya, e, kalau dia profesinya adalah guru dan sebagainya, dia akan lebih intens. Ya. Bisa nah, ini ya, hmm, memberikan edukasi, edukasi gitu kan, edukasi. murid-muridnya ya, begitu-begitu itu. Jadi, memang kita tidak bisa meninggalkan itu. Jadi, menurut hemat saya, kalau memang ada komitmen anggaran dari siapapun, ya, hmm. itu ya yang dikuatkan pertama kali adalah kaum perempuan maupun ibu-ibu itu hmm. untuk menjadi pelopor kemudian tadi ditambah dengan para tokoh tadi ya iya hmm. para tokoh kemudian bersamaan dengan itu sarana-perasarananya hmm. aku tewas tadi mas Aldi, mas Aldi kita sadar tapi enggak ada tadi fasilitas yang hmm. memadai hmm. kan juga repot juga ya. ya cuman memang kalau dalam skala besar ya itu pengolahan yang seperti apa itu saya kira ketika dinamikanya di masyarakat bawah atau kresu sudah seperti itu, mm -hmm. pasti kan kebijakan uh, pembangunannya juga akan merespon. Iya akan iya. Direspon. Berarti dari bawah Bapak. dulu, iya. nanti terus me apa meluap ke permukaan, terus para pemangku kepentingan akan merespon mm -hmm. itu kan itu pak ya. Termasuk yeah. nanti membuat kebijakan yang apa ya setelah itu uh, bisa memanajemen sampah dengan baik betul hmm. nah itu bagi kita umat Islam kita ndak ndak usah kemana-mana pokoknya kita niati itu ibadah nah karena saya akan senang kalau perilaku itu didasari ibadah dengan harapan untuk ganjaran yeah. sama seperti saya berbuat baik ala kita di kipayah tadi iya yeah, jadi yeah. Ini ibarat mengelola mayat, ya, gitu loh. Wajib iya. kan Ya, 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 ya. Nah, Berarti kan sama kita mengelola mayat juga dapat pahala atau? Ya, ya, paling tidak kan pahalanya mungkin sama. Ya, ya. Tapi kalau logika saya sebenarnya kalau tentang tadi ya pahala terus keuntungan itu mungkin kita kan terlalu mikir keuntungan yang secara langsung bisa dilihatnya ya. gitu ya. Nah, padahal ada keuntungan di balik itu yang mungkin bukan pahala di surga tapi misal kayak tadi kesehatan. kita mengelola kesehatan itu kan. Suatu saat pasti juga jadi masalah. Hmm. Betul. Kalau kita nggak punya apa kesadaran itu kan, nanti kalau kita sakit kan pasti juga pasti butuh duit. Betul. Hmm. Kan betul, Mas Adi saya betul sangat sepakat itu. itu Hanya kadang untuk masyarakat yang apa namanya ya, ya di luar sana itu kadang kalau itu kan ceritanya jadi bertahap ya. Hmm. Ada pembicaraan <laughs> kesehatan ha, 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 ya. Ha, ha. Kalau memang pengen instan Kebuangan nih, wow. hmm. <laughs> itu, itu yang betul. pas <laughs> tadi para pendakwah tadi, ya, <laughs> kayak Mas Hanis pendakwah, <laughs> <laughs> Pak Abik ini menarik sekali tentang bagaimana bicara sadar lingkungan, sadar sampah. Tapi berhubung waktu sudah nah. habis ini, mungkin ada pesan buat pemirsa tentang nah. tema atau bahasan hmm. kali ini monggo pak. Hmm, sedikit pesan untuk teman-teman. Oke, jadi yang pertama terima kasih sekali bahwa kita punya kesempatan untuk ngobrol di hmm. sini ya Mas Anies Mas Aldi dan teman-teman uh, jadi memang kita harus menjadi bagian dari yang sering membicarakan ini sering apa mengunggah topik-topik yeah. semacam ini karena memang kita punya masa depan kita kan ada di anak cucu yeah, ya yeah. dan itu adalah Masa depan kita, yang mana mereka juga akan sedikit maupun banyak, akan hidup dari apa yang ada saat ini. Dan di saat pengelolaan lingkungannya tidak baik, maka dampak-dampak negatif yang lainnya juga sangat banyak, sehingga uh, saya memotivasi semuanya saja, kawan-kawan dan semuanya, untuk kita menjadi bagian yang paling mudah dulu hmm. yang bisa kita lakukan yaitu mulai dari rumah tangga kita dari rumah kita atau dari diri kita sendiri kita perilaku hmm. seperti itu dan kemudian saya motivasi organisasi yang semacam teman-teman rumah masjid jarang taruna, taruna iya. dan sebagainya itu itu perilakunya semacam itu kemudian dengan berperilaku semacam itu nanti dengan dibuat ya semacam apa kerangka kegiatan seperti tadi bisnis modelnya yeah. yang sosial itu bisa maka ini itu, Pak, ya. ini tidak hanya menjadi kegiatan yang sporadis skala pameran tapi nanti bisa secara berkelanjutan dan mudah-mudahan ini segera menge apa namanya menghasilkan dampak tidak hanya benefit saja atau tapi, kemanfaatan tapi profit. ada profitnya juga, sehingga keberlanjutan dari aktivitas itu ada. Dan yang terakhir, ini adalah semuanya kita lakukan, kita sedang beribadah. Hmm. Jangan salah, pasti gitu. kita adalah ibadah. Eh, ini jangan salah, bahwa ini adalah nilai Islami yang ketika kita lakukan, semacam itu mengelola sampah kita membicarakan itu kita sedang beribadah. Heeh. Iya, siap-siap, siap. Pak Afik sudah memberikan pencerahan buat kita. Mas Aldi juga terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa RCTI TV, para penonton dan sahabat ngopi di manapun Anda berada. Demikian acara ngopi pada kesempatan kali ini. Saya selaku host apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya kerukalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.